Muhammad. Eh, mulutnya. Ih, dia mau naik. Mau kemana? Halo teman-teman, ini kami hari ini kami ke Muara bersama Fitrian Miriska dan juga ada itu cucu satu. Nah, rencana mau menuju ke tempatnya Rizka. Nah, teman-teman saksikan aja, oke? Okay? Okay. Ini kami sudah mau jalan, ini bawakan makanannya Rizka. Oke. Ada. Mana? Tuh. Putri. Aduh, naik ke mana? Ayo. Nunggu orang leh. Keliling dia tuh. Ada orang loh. Enak sini. Ah, sini kita. Oke, Putri. Nah. Ke atas nih. Nih. Ayo, buru-buru. Ayo. Kau sabar dulu. Tambah sih. Tambah. Pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan. Ji, itu siapa apa itu? Hajar perahu. Pelan-pelan aja putrinya. Pelan-pelan aja. Sana-sana lagi, balik sana-sana lagi. Muhammad, bunyi apa itu? Nah, teman-teman, ini teman-teman cukup nonton aja, jangan ditiru adegan ini karena ini adegan berbahaya. Cukup Pak Amu aja yang bisa ngasih makan seperti ini. Sana-sana lagi. Mulia. Ini aku rusak perahumu, kamu gigit teruk. Kena kah? Tidak lihat aku masuk. Yo, ayamnya lagi ya, ayamnya. Ya. Pelan-pelan aja. Orang tadi malam dia ketemu aku situ. Di mana? Situ di dekat rumah. Tapi dia enggak naik. Sebatas itu aja sama anaknya. Main-main dia. Ya Putri ya. Eh, kentut lah. Putri kentut. Mantap. Babi ini kangen-kangen babi. Main kangen-kangen babi gitu. Jadi malam baru disebut-sebut. Hehehe.
Muhammad. Ego ah putri. Yuk mau. Ah. Bersihnya badannya lagi. Bersih badannya nak. Bersih. Nah, habis mandi kah? Ini bersih lagi ini. Lihat. Ini habis mandi putri ini. Kayaknya bersih. Dari tadi kan nunggunya. Ya, putri. Jatuh. Jatuh. Muhammad. Bunyi apa itu sih? Gendutnya. Kalau sahabat-sahabat besar enak kan? Kalau yang begitu besarnya. Lihat sudah itu. Telan dulu. Jatuh itu kalau kau main-main. Muhammad. Apa sudah bunyinya itu, Bu? Hai. Kedengaran di sana orang. habis. Nah, berarti besok kita harus ke sini lagi nih. Ya, putri ya. Habis. Nah, teman-teman, habis teman-teman. Nah, ini kami sudah habis kasih makan putri. Habis sudah ayamnya, besok lagi atau malam kalau dia naik nanti tetap dikasih makan dia kalau dia naik. Ya putri ya, mau naik ke rumah gak kan enak air nanti udah deras ya kan, tunggu di rumah. Tanya putri ini udah naik ini kalinya ada main-main boleh ini nanti dulu ya nanti papinya ini. Gendutnya leh. Pegang Ci. Ya pegang. Ya pegang Pici dulu. Ayo, pero sedikit badan. Enggak usah mundur dulu. Mana Rizka, ke mana? Enggak usah dulu jalan. Orang masih kangen. Nih. Ya kan? Ya kan? Masih kangen papinya itu. Cucup dulu papi jalan, cucup dulu. Cucup papinya dulu. Ada ikan putri. Oh, sempit dia mundur, ada kayu. Harus kita keluar dulu. Enggak dangkal juga airnya. Dalam. Biar lebih baru lagi. Ya. Dulu deh. Maju dia beli situnya itu kan. Karena perut nyaris kan. Orang aja orang gemuk sih. Iya. Nah besar aja. Allah. Ini orang sapi kita begitu. Kita lama nggak ketemu. Kangen dulu. Tadi perahu kita anu dia enggak turun, Pak ya? Enggak turun. Apa dia enggak kenal kali ya? Iya, belum kenal dia karena perahu baru kan. Biasanya dia langsung loncat loh. Pas dimatiin tadi mungkin dia lihat kita orangnya kali, dia lihat kan mesinnya lah. Iya. Langsung dia loncat. Langsung turun dia. Nah, biasanya dari jauh kan dengar dia. Karena dia kenal sekali perahunya. Mana? Jalan-jalan. Oh, mama. Si perutnya gede betul, Pak. Oh, perutnya. Ih, dia mau naik. Mau ke mana, Nak? Mau naik, Kak? Enak lagi kalau naik, Putri. Coba naik, Putri. Naik coba. Bisa enggak? Bisa enggak? Minta di anu, pegang-pegang. Ada di perlu-perlu biji itu ya, perlu-perlu biji sudah.
periksa dulu perutmu. geli perutnya. Geli kan? Woi, geli. Nah, anti geli. Geli perut gitu. Geli perut jadi pegang. Gendut betul. Jadi kalau harus kayaknya makannya di agak dangkalan, Pak, ya. Tadi malam saya keluar ke muara, teman-teman, makanya saya tahu ada dia di sini karena saya ketemu tadi malam di lingkungan dekat rumah. Di sendiriannya aja aku panggil karena di atas kepalanya di darat. Memang beda ya dari lain, Bapak kenal. Beda. Biar bagaimana tahu aku kalau putri. Walaupun malam. Malam enggak, siang enggak. Pokoknya enggak bisa disembunyikan. Ya putri, ya putri, mau disayang gak? Hah? Ini gak sih perahu kita putri, nanti ketinggian. Mau dicayang-cayang gak? Mau dicayang-cayang bapak dulu? Hah? Tutup kali matanya ya, tutup ya. Ini sayang, bismillahirrahmanirrahim. Mak bunyi-bunyi sudah itu. Ini ya, gak tahu apanya punggungnya gak di sini kena cium itu. Tidur sudah. Sekali lagi, astaga. Berapa hari enggak lihat sih? 4 hari. Hah? 4 hari. Oh, mana ada lebih. Adalah seminggu. Putri enggak kemana-mana kok ya, Putri ya. Kalau di muara aja kok nunggu papi ya. Datang papi ya. Tadi ada pemancing situ dua, Pak, enggak didatanginya. Enggak. Enggak tahu juga orang di situ dia itu tidur. Ya Putri ya. Berarti besok kesini lagi kita. Kalau dia enggak naik nanti malam. Oke, Rizka. Gimana? Tidur dia udah. Bisa makan. Ini mau naik juga air. Itu naik sana. Hah? Mulai naik. Turun dah. Turun. Jam 4 sore ya. Masih kering betul. Paling dia di sini aja istirahat sudah, nanti enggak bisa naik di situ sudah tinggi. Kencangnya badannya, main kencangnya kita tarik semua ini, banyak ya kalau pak kita. Gede ya pak aja. Iya. Tuh. Gede. Gede itu, geli. Geli gak putri? Ya beda banyak orang ya. Perutnya pegeli. Nah teman-teman, ini kami bertiga ini sama anak ini sudah di tempat aktivitasnya Risa. Ini dia ada ini di samping perahu, teman-teman, perut saksikan ini. Nah juga ini Pak Abu pakai baju Trans 7 ini. Dapat apa? Dapat kiriman dari Trans 7. Jadi sudah dipakai sama Pak Ambu, nanti disaksikan sama orang Teras 7. Oh itu sudah baju yang kukirim. Karena dia kan sering nampilkan apa, Pak? Video-video. Video-videonya Fitriani Rizka. Rizka ya. Untung aja apa? Corona Putri, ya. Coba enggak Putri ku gendong ke sana, Jakarta. Pakai bobi pickup aja enggak bisa mungkin muat. Apa? Mau kempes bannya gak? Tua masih kecil ku gendong-gendong. Lo gede. Ikan tuh. Tengok-tengoknya ya, ikan. Kalau ikan begitu. Tidur kayak itu. Tidur. Dengar-dengar kita cerita. Tuh buka matanya. Mana Putri? Mau balik dulu ya. Aku mau ngelem perahu. Ya Putri, hati-hati Putri ya. Nanti istirahat, kembali lagi ke sana. Bisa naik enggak Putri? Bisa naik? Bisa naik lagi ke sana? Hah? Bisa? Bisa saya? Ya. Bisa.
Papi balik-balik ya. Karena bin saya yang sudah tadi. Ya kan? Balik ya. Oke. Oke teman-teman, sekarang kami mau menuju pulang ini. Alhamdulillah putrinya sudah kami kasih makan. Ya, tunggu aja besok lagi kami ke sini. Kalau enggak nanti malam dia ke rumah itu kadang-kadang. Mumpung air masih apa enggak banjir, kadang-kadang dia rajin ke rumah itu kalau malam. Ini dia habis makan istirahat ini. Diam dengerin kami ngobrol. Ya putri ya. Oke. Okay. Cukup okay. Sampai di sini. Oke, okay, cukup sampai di sini dulu teman-teman ya. Melu ni manguju lesu ye, selesureng. Apa melu si malem lopi ye lesu? Agak kareba tu. Agak kareba. Ya, ayo aku Makassar, Palu. Ya, ayo nak pulangnya. Assalamualaikum. Nah, ini dah ekornya orang hama. Bisa kita baring di situ, tidak jatuh. Ini kami sudah sampai ini di pelabuhan apa pelabuhan di dermaga depan rumah jembatan. Ini Fitriani Rizka tadi yang nyetir teman-teman. Nanti saksikan ya. Nanti teman-teman tonton aja di YouTube. Di channelnya Fitriani Rizka. Oke, sudah sampai.